Assalamualaikum, saya number one. Saya nama Owen. Kali ni saya nak cuba-cuba lah tengok Owen ni betul ke dia boleh remap kereta. Boleh? Mesti boleh. Kenapa kau cakap boleh? Saya buat mah. Jawapan tu macam tak apa-apa nak betul. Yang penting sekali adalah kita nak tahu adakah dia ni boleh bercakap dalam video. Boleh? Boleh. Aku nak kau remap kereta, sambil tu kau bercakap tentang kereta tu sekali. Boleh? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Saya akan melahirkan lagi satu orang TikTokers. InsyaAllah korang kena support Owen ni. You have to create your own TikTok page, can or not? Can. So a lot of my followers is going to follow you. Yes. Owen ni dia adalah seorang budak lagi, budak genit lagi, tapi degil. Orang cakap jangan bawa kereta laju-laju. Dia bawa kereta laju-laju sampai gearbox dia pecah. So dia tak ada duit sekarang ni, dah habis duit dia main-main. So saya kata kalau kau nak duit banyak, kau kena buat video. Ada commission untuk video. So korang kena support dia. So banyak video dia, banyak follower, nanti baru bagi dia duit, dia boleh repair dia punya gearbox, betul? Yes, betul, betul. Ni tak nak jadi nakal lagi kan? Masih nakal juga. Dulu Joe muda-muda dulu nakal dia macam inilah. Joe yang boleh cakap Cina tu. Okay, mari kita tengok adakah Owen boleh bercakap dalam video. Let's go. Okay, so hari ni kita akan... Hello, hi. Apa khabar semua? Okay. Hari ni kita akan remap E90. So, let's go. Macam tu. What engine is this, huh? Hari ni kita ada engine. N54 B30. Huh? Engine ni ada 2 turbo dan producing about 3 Ngayu. Dia produce akan 300 horsepower. Engine ni power dia adalah Okay, so engine ni N54 BMW 3.0 liter dan dia power ialah 300 horsepower dan 400 Newton torque. After remap, boleh... Kita nak buat dari sekarang. Okay, so hari ni kita akan mau remap ini kereta. So, original 300 horsepower. After remap, 360 Newton meter, 400. Boleh pergikan 520 Newton meter. So, ini kereta sudah buat decat. So, kita akan disablekan O2 sensor. Dan semua barang akan exhaust ada connection lah. Boleh disablekan, lagi boleh produce lagi kuat power. Dan emission semua sudah tune. So kita akan remap sekarang. You tanya apa dia, apakah itu decat? You tanya dia. So, apakah itu decat? Ialah dia remove catalytic converter. Dan sekarang kita akan pergi remap. Sebelum kita remap, kita akan checkkan kereta punya health. Tengok ada apa error. So sekarang guna ni device, tengok check. Cut lah. Apa yang awak tengah buat? Sekarang kita akan tengok ini punya model, win number. Tengok dia matching dengan sistem atau dia lain. Saya tengok ini error code ialah to confirm owner dia ada buat ini barang atau dia sudah bang kat. Macam di, ini kereta sudah decat. So saya mahu tanya dia sudah buat decat atau tak ada. So saya boleh optionkan disable auto sensor. Kita akan tengok sini. Dia cakap catalytic converter conversion error. So kita akan disablekan itu auto sensor. Kita akan continuekan remap dan proceed. So sekarang saya akan buat ialah gunakan ini power supply dari C-Tech ini brand, kerana ini C-Tech boleh power supply ini kereta. Selalu gunakan OBD mode, dia mau bukakan ignition dan itu ada ambil masa dan kurangkan battery power. So kita akan guna ni stabilize itu battery baru boleh buat. Gunakan power supply dan 13.3 dan start. So tengokkan ini sekarang 11.8 dan dia naik pergi 13.3. So sekarang kita boleh gunakan Alien Tag check model 3 series E92. Sekarang 335i auto transmission, tengok situ auto.
dan gunakan ini engine N54B30. Kita akan collect ID dan read file. So selepas ini boleh remap. So sekarang kita akan buat reading file. Dia akan makan masa 20 minutes dan lagi dia lagi naik lah. So kita akan makan masa lah ini proses. Kita akan dah siap editing file ni. So kita masukkan file. Kita dah remap. So marilah kita dengar bunyi dia. Itu turbo bunyi kuat. Oh. Okey, marilah kita jom test kereta. Okey, Owen, bagaimana kau perasaan meremap kereta sambil membuat video? Senang. Dia mula dia macam risau-risau, takut-takut. Ini lencai mah mesti banyak amo sikit. Kita akan test kereta customer ni. Tengok betul ke Owen ni remap. Owen akan duduk di belakang. Muka yang sangat happy. So, sekarang kita tekan gear satu. I just slam saja ya. DTC kasi off. I terus slam tanpa tekan brake. Apakah akan terjadi? Speed. Owen, you berat you berapa? Berat you berapa? Berat air saya 8. Oh, ya, main berat lah. Sangkut lah. Sagat. So, kita akan tinggikan kereta kat semua ni supaya bila corner tidak. Patutlah ini orang duduk belakang. Jangan melakukannya di rumah sana. Banyak absorber je mesti dibuatkan dahulu sebelum kita nak testing kereta ni. Sebab kereta ni absorber je sangat lembik. Okay, thank you so much for watching. Rambut dah macam gini lah. Reiber remap, feel the power.